Oke guys, di video ini terlihat ada lemari es jadul atau lemari es zaman dulu. Di mana lemari es ini kita buka, bunga esnya sangat banyak banget ya guys. Nah, di video kali ini gue akan ngasih tutorial untuk menghilangkan bunga es ini secara cepat. Jadi nggak perlu nunggu sampai lama atau berjam-jam ya guys untuk menghilangkan bunga es ini sebanyak ini gitu guys. Ya udah, kita langsung aja kasih tutorialnya guys. Nah, ini dia bunga esnya sebanyak ini guys. Jadi gue di sini cuma pakai yang kita butuhin adalah selang ya guys ya. Jadi air yang mengalir, jadi kita pakai selang aja langsung sambungin ke kran. Nah, ini lihat bunga esnya banyak begini. Ini kalau kita nunggu bisa berapa lama dia cair ya guys kalau kita nunggu normal. Nah, langsung aja nih gue siram pakai air tuh yang dari keran nih, gue cukup pakai selang aja udah. Nah, ini videonya gue cepetin ya guys karena biar cepet aja nih durasinya, kalau nggak bisa lama. Nah, itu terlihat di sini kan cepet banget tuh esnya cair cepet. Nah, kita ambil aja begini guys supaya si bunga esnya ini nggak jatuh ya guys, takutnya tuh pecahkan kayak ini. Jadi kita harus pegang. Nah, kira-kira udah copot, udah ambil buang-buang gitu aja guys. Pokoknya kita siram aja terus, aman ini, tidak bakal konslet atau gimana selama kita nyiramnya hanya di situ aja, tidak bagian belakang ya guys. Ini hanya bagian di mana bunga es itu ada. Nah, setelah selesai baru nih kita tinggal lap aja pakai kanebo. Selesai guys, beres sudah. Kita keringin pakai kanebo dalam-dalamnya kulkas ini. Nah nih guys, setelah benar-benar semua kering, kita lap pakai kanebo, kita berarti ini udah selesai dan sudah bisa kita kembalikan lagi lemari esnya ke tempat semula ya guys. Sudah, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini, semoga video ini bermanfaat. See you.